Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Azhari Putri dalam update perakiraan cuaca Indonesia yang akan berlaku untuk hari Sabtu 6 April 2024. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96S masih berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara. Bibit tersebut membentuk daerah konvergensi dari Laut Timur hingga Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, membentuk daerah konfluensi di Maluku dan Nusa Tenggara Timur, serta menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot dari Laut Sawu dan Australia bagian utara hingga Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara. Sirkulasi siklonik berada di Samudra Hindia Barat Aceh dan di Laut Arafura. Sirkulasi tersebut membentuk daerah konvergensi dari Sumatera Utara hingga Samudra Hindia Barat Sumatera, serta membentuk daerah konfluensi di Kepulauan Nias dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan low level jet di sepanjang daerah tersebut. Sobat BMKG, khususnya yang berada di wilayah-wilayah tersebut, agar tetap waspada akan dampak dari sistem ini karena diperkirakan akan semakin menguat di akhir pekan nanti. Prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah timuran dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Waspadai potensi angin kencang di Sumatera Barat dan di DKI Jakarta. Suhu udara umumnya berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 50 hingga 100%. Perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Serta waspadai potensi banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah dan pesisir Sumatera Utara. Sobat BMKG, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari wilayah Sumatera, Kota Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang. Secara umum cuaca diperkirakan berawan. Sementara Kota Pekanbaru dan Padang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Masih di wilayah Sumatera, cuaca di Kota Bengkulu diperkirakan berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Jambi dan Palembang. Waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Pangkal Pinang dan Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Kota Yogyakarta cuaca diperkirakan berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Jakarta dan Semarang. Sementara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Serang, Bandung, dan Surabaya. Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kota Denpasar dan Mataram secara umum diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, Kota Pontianak secara umum cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya Kota Palangkaraya diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Bergeser ke wilayah Sulawesi, Kota Mamuju cuaca secara umum diperkirakan berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Makassar, Palu, dan Kendari. Waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo dan Manado. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur, Kota Ambon, Manokwari, dan Jayapura secara umum diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi sobat yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa. Mudik ceria, penuh makna.